ya saya pribadi dan juga beliau-beliau kami datang silaturahim kepada teman-teman di Tribun News sebagai bagian dari ya ikhtiar lah untuk memperbanyak perjumpaan kita ya. Kenapa perlu memperbanyak perjumpaan? Karena di banyak hal memang antara partai politik dengan dunia pers itu punya banyak interseksi lah ya. Dalam arti ada hal-hal yang mempertemukan kita ya di dalam berkhidmat lah untuk republik. Jadi kita punya concern yang sama. Itu satu. Yang kedua, dalam banyak teori katanya kan pilar-pilar demokrasi itu diantaranya partai politik dan pers gitu ya. Ya dengan tidak sepenuhnya mengaminkan lah ya, katakan teori-teori yang datang dari barat, tetapi paling tidak ya secara nyata, secara faktual, secara objektif memang dua entitas ini, partai politik dan pers itu memang punya peran dan didengar oleh masyarakat gitu ya. Dan walaupun persepsi masyarakat terhadap keduanya juga tidak selalu sama gitu ya. Kalau kepada pers mungkin lebih positif, tapi kepada partai politik mungkin masyarakat juga punya resistensi atau kritik dan segala macam. Tapi intinya keduanya ini punya peran gitu. Dan karena itu kami di Perindo meyakini betul ya bahwa setiap elemen dan kelompok di republik ini yang punya peran itu harus memperbanyak perjumpaan gitu untuk mendiskusikan gagasan-gagasan, untuk mempertukarkan informasi-informasi, juga untuk saling mengkritik gitu dan saling mengisi. Nah, dalam konteks saling mengkritik dan mengisi itu kami datang pada malam hari ini selain untuk silaturahim juga ingin mendengar juga ya bapak-bapak ya, kira-kira teman-teman dari Tribun News itu ada catatan nggak buat Perindo gitu, apa sih kita di Perindo ini yang kurang gitu ya. Kan kadang-kadang kalau sohibul bait itu merasa rumahnya udah baik-baik saja gitu, tapi tetangganya nengok, wah mungkin ada ya mungkin pintunya yang catnya terkelupas gitu, atau halamannya rumputnya terlalu tinggi dan seterusnya gitu. Jadi kadang helikopter view itu sangat berguna ya. Kami sangat membutuhkan itu. Berharap ya politik identitas dalam arti ya menggunakan sentimen identitas primordial, baik itu agama, suku, ya, ras, untuk mendapatkan dukungan elektoral, ya, yaitu dengan menafikan orang yang berbeda. Ya. Kami tidak mau itu tumbuh di Indonesia. Karena kalau politik identitas dalam arti itu, ya, jadi menggunakan sentimen agama untuk mengatakan bahwa kamilah yang benar, ya, dan yang berbeda dengan kami ini berarti sesat. Ya. Kamilah yang merepresentasikan agama A dan yang tidak satu perahu dengan kami berarti komitmen keagamaannya kurang dan hal-hal seperti itu. Kalau dibiarkan nanti persatuan kita ini akan rusak ya. Karena nanti setiap kelompok ya, akan menyuarakan hal yang sama. Lalu terjadilah segregasi di tengah masyarakat kita. Ya di Indonesia Timur, beberapa tempat, ya, Indonesia Barat, di Bali. Kalau ini dianggap sebagai kelaziman, ya, apalagi ada statement dari salah satu pimpinan politik bahwa kita memang mengusung politik identitas, ya, dan bahkan kita akan bergerak dari masjid-masjid gitu. Kalau kita biarkan rumah ibadah kita ya, menjadi ajang kampanye partai politik. Ya. Ajang kampanye partai politik sederhana kan, pilihlah partai kami. Atau ajang calon presiden, pilihlah presiden A. Kalau kita biarkan seperti itu akan hancur leburlah rumah ibadah kita. Padahal rumah ibadah itu adalah satu dari sedikit sekali ya,
institusi sosial keagamaan yang tersisa hari ini yang bisa menjadi rumah bersama untuk semua. Anak-anak muda yang membangun atau melaksanakan satu pekerjaan jurnalistik yang sangat hebat ya. Jadi kami sangat mengapresiasi dan juga mengajak ya teman-teman di Tribun News untuk terus melahirkan ya, produk-produk jurnalistik yang bermanfaat. Karena masyarakat sangat membutuhkan kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berita-berita yang baik, karena berita yang baik, ya, yang profesional, yang sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik, sebagaimana yang kita saksikan ketahui dari Tribun News, itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi kami mengapresiasi dan mendoakan semoga terus maju. Dan tadi juga sudah menyaksikan langsung ya tempat-tempat studio untuk live dengan daerah-daerah, kemudian juga tempat untuk podcast, kemudian juga ruang untuk produksi video dan semuanya yang menurut saya itu semuanya state of the art ya, artinya kualitasnya kualitas tinggi, fasilitasnya bagus, maka layak untuk bisa melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas. Selamat untuk Tribun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.